Hello, hello, hello. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Juri, perkenalkan nama saya Mansur. Asal saya dari Kuningan, Jawa Barat. Umur saya 25 tahun. Dan profesi saya adalah seorang pengamen. Oh, no. Ya, saya ikut audisi ini punya tujuan ingin membahagiakan orang tua. Dan saya juga ingin dapat golden ticket dari juri. Kebetulan saya ini fansnya dari Charlie Setia Band dan juga Ariel Noah. Nyanyi lagu apa? Saya akan bawain lagu ciptaan saya sendiri yang berjudul Wanita Berbeda. Jadi saya bikin lagu ini tuh terinspirasi dari salah satu wanita yang dimana wanita ini rela hatinya dibagi dua dengan laki-laki, tapi dia mampu menerima. Maksudnya gini, jadi si wanita ini punya laki-laki dan laki-lakinya itu punya cewek juga, dan si wanita itu rela hatinya dibagi dua dengan wanita lain. Intinya ini adalah sebuah lagu semangat atau sebuah inspirasi bagi saya bahwa disinilah kekuatan wanita, bahwa dia itu rela dan sanggup hatinya dibagi dua. Mudah-mudahan lagu ini bisa diterima dengan baik dan saya dapat golden ticket. Oke, jangan kecewakan Bunda Maya. Silakan. Oke. Seperti banyak wanita bercahaya dalam hati yang lara, kau memang tak seperti kata mereka, rela kau bagi kisah kasih asmara. Kadang dunia seperti memihakku, tapi langit tak secerah dulu. Teru ragu bersemayam di kalbuku, masih banyak tanya ku tak tahu. Jika nanti suara tak bisa berkata, ku harap raga masih bisa bermakna. Lelah rasanya hati di ruang duka, memilih sebuah langkah yang derita. Kadang dunia seperti memihakku, tapi langit tak secerah dulu. Deru ragu bersemayam di kalbuku, masih banyak tanya ku tak tahu. Jika nanti suara
bisa berkata, ku harap raga masih bisa bermakna. Lelah rasanya hati dilatih ruang duka, memilih sebuah langkah yang derita, memilih sebuah langkah yang derita. Nah itu dia juri, lagu ciptaan saya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat para wanita yang rela hatinya dibagi dua. Mudah-mudahan saya dapat golden ticket. Terima kasih juri. Film pas berikutnya mesti bagus banget ya.